Jurek kene rek. Coba. Iya. Barang buktinya, teman-teman. Barang bukti uang. BB Jumat, BB Jumat, ini BB yang malam. Pada mereka nih, yang 10.000 ke supir-supir, kalau 1.000 yang minta. Ini aja, balik siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggelar beberapa kasus terkait dengan operasi premanisme sesuai atensi dari Bapak Kapolri ke Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda memerintahkan kita semuanya untuk melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Sasaran adalah lokasi tempat usaha, seperti contohnya di kawasan Ngoro Industri sebagai sasaran utama, yang mana kami mendapatkan beberapa informasi adanya praktek pungutan liar ataupun juga mengedepankan premanisme dengan menarikkan beberapa rupiah kepada seluruh angkutan yang masuk ataupun keluar di kawasan Ngoro Industri. Dari hasil operasi premanisme tahun 2021 yang kami laksanakan dari Polres Mojokerto dengan jajaran, kami memperoleh 5 kasus yang kami proses secara tindak pidana. Kemudian untuk 7 kasus kita lakukan pembinaan. Dinilai dan dilihat dari sudut pandang sisi kemanusiaan dan juga dari sisi keadilan dalam proses yang kita laksanakan di Polres Mojokerto. Hari Jumat tanggal 11 Juni kemarin, tim kepada supir-supir angkutan perusahaan sebesar Rp10.000 setiap masuk ke kawasan industri, di mana praktek ini sudah berjalan kurang lebih hampir 8 tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Dari informasi yang kami terima, keresahan warga masyarakat, keresahan para supir dan juga para pengusaha yang ada di situ, tim dari Satuan Reserse Kriminal mengamankan pelaku atas nama Khairul Bosari. Khairul Bosari, Dusun Sukarejo, Desa Loloang, Kecamatan Ngoro. Di mana prakteknya, setiap bongkar muat kendaraan ataupun juga truk membayarkan Rp10.000. Selama 8 tahun.
dan perharinya bisa masuk sampai dengan 70 sampai dengan 80 unit kendaraan truk yang mana menurunkan barang-barangnya ke perusahaan. Nah, ini menjadi suatu keresahan dari para supir yang ada, di mana dari saluran call center kami menerima informasi tersebut dan diturunkan tim oleh Kasat Reskrim beserta jajarannya untuk meninjau lokasi dan benar adanya praktek pungutan liar yang berkedok premanisme tersebut. Dari tersangka, Rp10.000, 13 bendel kwitansi, kemudian satu lembar kwitansi pembayaran keamanan tanggal 3, satu lembar kwitansi pembayaran untuk keamanan tanggal 3 rupiah, tanggal 3 Februari sebesar Rp200.000. Dan saya terangkan di sini, operasi ini sudah dilakukan selama 8 tahun dari pengakuan tersangka. Tim dari Satuan Reserse Kriminal masih melakukan pengembangan apakah ada beberapa oknum-oknum yang ada di dalamnya sebagai good father dalam praktek pungli yang berkedok premanisme di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kemudian, tidak ada barang-barang yang boleh keluar ataupun juga aktivitas perusahaan akan dinonaktifkan. Nah, ini menjadi salah satu keresahan warga masyarakat juga di kawasan Ngoro Industri, di mana penekanan-penekanan pada warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini, yang mana saya jelaskan mengganggu keamanan dan ketertiban iklim investasi di wilayah Kabupaten Mojokerto, kami akan tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mojokerto, layanan call center 110 kami sudah berjalan. Laporkan apa yang mengakibatkan suatu pelanggaran pidana ataupun juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan saya jelaskan sesuai dengan atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, di wilayah Kabupaten Mojokerto tidak ada ruang bagi premanisme yang merajalela di kawasan Kabupaten Mojokerto. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tanggal 12 kemarin, per hari yang bersangkutan bisa menghasilkan kurang lebih Rp700.000, dikalikan satu bulan, yang bisa mendapatkan kurang lebih Rp41.000.000. Namun dalam pelaksanaannya, sesuai keterangan tersangka, mereka menghasilkan sebesar Rp12.000.000 satu bulan. Nah, ini masih dalam proses pengembangan. Kasat Reskrim dan juga jajaran masih melakukan proses pengembangan karena saya yakinkan ini tidak kerja sendiri. Ya, ini akan kita kembangkan dan kita akan tuntaskan dan kita proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, okay. Yang ini masih dalam proses pengembangan. Keterangan tersangka yang bersangkutan melakukan kegiatan ini sudah 8 tahun lamanya. Tapi kalau secara realita, secara nalar kita, ini tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Makanya berikanlah kesempatan dari tim penyidik Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan pengembangan dan juga pemeriksaan intensif terkait dengan pemeriksaan tersangka yang ada di Polres Mojokerto Kabupaten, yang mana kami sudah resmi melakukan penahanan kepada 5 tersangka dengan 2 laporan polisi yang masuk sebagaimana kasus yang menonjol dalam situasi operasi premanisme di Kabupaten Mojokerto. Dan ya, cukup ya teman-teman ya. Masih ada mau ditanyakan lagi yang lain? Apa terkait proses penyidikan di sini ada kasus serse monggo? Coba Mas Ferry, ini jangan, ini jangan. Ini jangan, bos ya. Nanti bisa dikontrol. Ini jangan. Jadi mobil ini di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk kita berikan apa namanya? Jelaskan terkait karcis atau kwitansinya itu, Mas. Itu mbak sendiri atau gimana? Awalnya itu dari kesepakatan dari yang pihak-pihak barang. Terus kita akan menjalankan tugas saja. Bila kesepakatannya mulai awal itu kan diurus sepakat sama pihak barang. Kesepakatan dari siapa ke siapa, Pak? Saya mau tanya. Barang, Pak. Ada bukti kesepakatannya atau tidak? Kalau kesepakatan apa ini maksudnya?
Ya, yang punya barang itu yang kirim dagingan itu, Pak. Ya, kesepakatannya bentuknya apa? Ya, kelapa itu, Pak. Ini kan tuntasi kan untuk awalnya penarian itu, Pak. Oke, Anda tadi mengatakan bahwa posisi Anda hanya sebatas pekerja. Anda kerja sama siapa? Saya tugasnya sama yang itu Karang Taruna, Pak. Kerja untuk Karang Taruna? Iya, oke. Disuruh Karang Taruna. Nanti kita akan tambahkan berita acara Anda ya. Ini depan semua media ya. Oke? Ya, terus apa lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin ada lambang-lambangnya itu tulisan-tulisan apa itu, Pak? Ini kan buat itu kartis untuk kedai asam punya barang, Pak. Itu lambang Karang Taruna. Dari keterangan Karang Taruna yang Anda buat kan hanya 200 ribu Anda serahkan. Kuitansinya, Pak. Iya, kuitansi. Satu bulan. Kuitansi hanya 200 ribu. Tapi pembayarannya lebih dari 200 ribu. Iya. Kepada siapa? Mas, resi sisanya kan buat itu pribadi, Pak. Pribadi kamu sendiri atau sama siapa lagi? Saya sendiri, Pak. Kamu sendiri? Iya. Benar atau tidak itu kalau begitu? Iya, benar, Pak. Menyalahi aturan hukum atau tidak? Menyalahi, Pak. Ya sudah. Cukup ya, teman-teman ya. Cukup. Mau setor ke Karang Taruna, Mas? Wes, cukup. Ya, ya, kamera, action, Bang. Kamera. Oke, okay, oke. Okay. Action. Siap, Bang. Ayo, yuk. Kat. Sudah berakhir ini.